Gelaran sepak bola Liga Santri Nasional mulai bergulir. Pembukaan Liga Santri semakin meriah dengan aksi pesawat tempur dan terjun payung. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman membuka Liga Santri Nasional di Stadion Merdeka Jombang, Jawa Timur. Berbagai atraksi warnai pembukaan Liga Santri seperti seni handrah dan paramotor. Tampil perdana dalam Liga Santri ini yakni tim dari Pondok Pesantren Tebu Ireng melawan tim dari Pondok Pesantren Tambak Beras. Liga Santri Nasional yang memperebutkan piala kasta tersebut akan berlangsung mulai hari ini hingga pertengahan bulan Juli mendatang. Hari ini kita buka Liga Santri, ya, Piala Kasat yang pertama dilaksanakan dan ini dilaksanakan seluruh Indonesia.